Assalamualaikum semuanya teman-teman. Selamat pagi, pagi yang cerah-cerah dan panas ya. Ini aku mau masak pare ya. Semalam dikasih pare satu sama bos aku nih. Tapi aku mungkin akan aku masak nih, kasih temanku sama Ai separuh-separuh. Ini parenya sudah saya potong-potong ya. Pare Taiwan ini tidak terlalu pahit ya teman-teman ya. Pare putih. Nah, udah aku potong-potong. Bumbunya ada bawang bombay seperempat ya. Bawang bombay sama bawang daun aku potong-potong juga. Ada ikan teri, ebi, bawang putih, bawang merah, cabe ya. Cabe yang udah aku potong dan cabe yang udah aku gerus dan bawang putih juga. Jadi bumbunya banyak biar harum dan gurih ya teman-teman. Oke, ini bawang putih 3, bawang merah juga 3 ya. Kalau ininya apa? Teri kecilnya sejumput ya. Ini cabenya mungkin ada berapa ya? Tadi 8 atau 9 ya. Karena ini untuk teman aku ya, jadi aku berani kasih pedas. Sekarang aku goreng dulu sebentar si parenya ya. Parenya goreng sebentar biar tidak terlalu pahit. Aku tidak digoreng juga tidak apa-apa sebenarnya. Jadi pare Taiwannya tidak terlalu pahit ya teman-teman. Sambil menggoreng pare, sebelahnya aku goreng juga ebinya sama ini ya. Ebi sama ikan teri. Bawang putih, bawang merah ya. Jadi biar cepat. Boleh juga kalau yang takut pahit direndam dulu 2 jam ya. Gak usah digaremin. Atau dicuci-cuci gitu, direndam dengan air hangat sebentar itu boleh. Tapi pare kalau tidak pahit kayaknya kurang etis ya. Tidak terlalu pahit lah kalau pahit Taiwan biasanya. Kegiatan pagi biasa saya sudah sibuk pagi-pagi lihat nggak ada matahari cuma tempat ke kebun kecil saya bersihin kupat-kupat lah teman-teman karena kalau nggak dibersihin atau hujan kan jadi sebisa-bisa kita aja lah cari hiburan sendiri kalau saya karena kebun kecil itu aku sendiri yang nanam lah untuk hiburan saya cuma dulu dibantuin bos aku ngambilin tanah pasunya dari gunung. Aku ngambil tanah di sawah sini, sawah dekat air itu ikut orang Taiwan juga lah. Biar subur gitu. Harum teman-teman tuh, harum sekali. Pokoknya kalau mau masak pare, pengen harum sekali, kasih ikan teri sama ebi sedikit ya. Nggak usah banyak-banyak. Terus ininya digoreng dulu. Itu orang Taiwan aku lihat masak pare digoreng dulu ke ini ya. Pare. Harum. Harumnya rek. Kalau saya besok mau bikin ada nih misalkan sedikit jadi mau disup sama ayam ya. Campur bawang putih, wortel, enak sekali itu pare. Sekarang saya masukkan garam penyedap rasa dan merica teman-teman ya.
cabenya belakangan karena nanti saya mau ambil dulu untuk air. Air tidak pedas ya, bisa dimarahin kalau terlalu pedas. Kuncinya masak Pak Redi kalau tidak ingin pahit ya, ini kasih bawang bombay ya teman-teman. Bawang bombay ya, masukkan. Wow, belum apa-apa dan harumnya enak banget. Kasih kecap bango ya teman-teman, sedikit ya. Dijamin masakannya enak sekali. Iya, aku aja yang pakarnya masak. Bos aku pakarnya masak teman-teman, tapi ketika makan oseng pare saya dia terbengong-bengong. Tanya kenapa parahnya kok nggak pahit. Ya, kasih airnya dikit aja. Tutup dalam 2 menit ya. Saya mau ngambil di kipuk air lah. Air ke mangkok aja nggak apa-apa. Ya Allah. Sudah teman-teman, nggak usah terlalu itu ya. Aku mau ambil sedikit untuk air ya. Wah, enak banget ini teman-teman. Iya. Wow. Coba air segini aja air. Ini untuk air ya. Sedap ini teman-teman. Belum pakai cabai ya. Oh, kasih cabai sekarang. Cabainya yang banyak nih temen aku ya. Wow. Masukkan juga bawang daunnya sama goreng bawang ya. Wah, terus jandok. Oke teman-teman, selesai lah. Sedap. Saya sampai mau bersin saking pedasnya cabe itu. Wow. Oke, aku letak di piring saji. Temen aku nih yang sedap. Waduh, ini enak banget teman-teman.
Wow. Ini dia teman-teman, tumis pare yang tidak pahit. Saya tidak berani cicip ini teman-teman, karena saya demam kan. Kalau makan pare itu suka problem, saya ngamuk, itunya apa, lambungnya. Jadi maaf saya tidak bisa icip-icip ya. Oke, semoga bermanfaat. Tumis pare tidak pahit ya. Benar ini, kalau pare Taiwannya memang tidak terlalu pahit lah. Duh, ini mau cabenya nih. Mau cabenya. Wow. Teman aku kan doyan pedas. Walaupun dia pun ada mah. Bandel dia. Oke, teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak video saya. Semoga selalu sehat, panjang umur, rezekinya berkah pokoknya apapun kerja sampean-sampean ya nah di sana dan semuanya tetap sehat walafiat ya. Assalamualaikum, bye-bye. Ini dulu masa langsung jambal ya teman-teman.